Sekarang saya menjemput wakil daripada Kelantan untuk menyokong usul yang telah dibacakan tadi. Dipersilakan Puan Hajah Madihah binti Abdul Aziz dari Kota Baru. Wei, debar buat teh tadi geger doh. Kamah debar ni kamah. Bismillahirrahmanirrahim. Puan Madihah 20 minit. Masa anda berjalan sekarang. Baik, Datuk Pengerusi Tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wattabbil bil khair. Yang dihormati lagi dikasihi Datuk Pengerusi Tetap, yang berbahagia Datuk Timbalan Pengerusi Tetap, yang dihormati lagi dikasihi Datuk Seri Dr. Ketua Wanita dan Saf Kepimpinan Wanita Malaysia, wakil-wakil dari Ahli Majlis Kerja Tertinggi, yang diraikan para perwakilan dari seluruh negara yang disayangi. Saya, Madihah binti Abdul Aziz, Ketua Wanita UMNO Bahagian Kota Baru, mewakili Badan Perhubungan Wanita UMNO Negeri Kelantan. Pertama-tama, kami Kelantan ingin mengucapkan, merakamkan setinggi-tinggi ucapan tahniah khususnya kepada Datuk Seri Ketua Wanita UMNO Malaysia atas kemenangan beliau mempertahankan kerusi Parit Sulong. Ucapan tahniah kami juga tujukan kepada semua calon-calon wanita yang berjaya mengekalkan kerusi parlimen masing-masing. Tetapi para perwakilan kita sangat sedih. Sedih pun boleh senyum, macam mana tu? Kecewa, feras, geram sebab janji 30% tidak ditepati. Di negeri yang ada pemilihan ADUN dan juga ahli parlimen baru-baru ini, hanya mempertaruhkan 22 orang calon wanita. Itu pun termasuk puterilah, calon perempuan. Daripada 178 calon. Maka dari segi peratusannya hanya 12.35%. Jauh tu. Jauh sangat untuk mencapai angka 30%. Demo kata. Demo kata letak calon wanita pun kalah. Persoalannya letak calon jantan benar ke? Benar ke calon jantan? Puan-puan, kita orang Islam, kalah menang bukan kerja kita. Yang penting janji. Janji itu mesti ditepati. Kalau tak tepati jadi apa? Saya tak kata, perempuan yang kata. Takut dia kata. Tapi saya tak mau ulaslah bab politik ni, nanti kesian ya kawan-kawan, sahabat yang bawa usul politik. Saya dah kaut semua kan. Jadi saya tinggalkan sampai di situ saja. Puan-puan dan perempuan para perwakilan, Datuk Seri Ketua Wanita, Datuk Pengerusi Tetap, dikatakanlah kenapa tak ada ramai calon wanita, kerana dikatakan wanita ni tak layak dari segi akademiknya. Saya rasa itu kurang tepat. Sebab saya sangat yakin dalam dewan ni sahaja
ramai yang ada diploma, ramai yang ada sarjana muda, malah ramai yang ada sarjana. Yang bercakap ni pun ada sarjana juga. Tapi mereka ni buat-buat buta huruf. Buta huruf tak tahu nak eja sarjana muda ke sarjana, tak erti. Dia buat-buat tak nampak. Wanita ni dikatakan tak ada sijil, tak layak. Tapi lelaki tak apa. Wanita umur 50 dah tua. Lelaki umur 60. Orang putih kata 60. Macho macam 16. Wanita layak di belakang jaga pinggan mangkuk. Tetapi lelaki sebab dia imam, dia kena duduk depan. Wanita tua dipanggil opah, dipanggil tok, dipanggil nenek. Tapi lelaki dipanggil tok daddy style. Saya nak royak, orang Pahang mesti faham royak yang tok cakap. Yang lelaki yang ada di atas dan juga di dewan, di luar dewan. Loni, orang tino ni bukan sebagai tino. Orang jatuh kena terah dulu. Kalau tak terah, bagai demo tak tahu. Yang mana faham, fahamlah. Yang mana tak faham, nasiblah, kata Ustaz Kazim. Jadi, puan-puan para perwakilan, Kelantan memohon perkara ini diambil serius oleh ketua-ketua bahagian untuk negeri-negeri yang akan mengadakan PRN nanti. Iaitu 6 negeri, Kelantan, Terengganu, Kedah, Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Tolong ya, ahli-ahli MKT yang handsome lagi jelita. Malam ni mesyuarat MKT, maklumkan kepada ketua-ketua bahagian, pengerusi perhubungan, jangan asyik angguk-angguk ya-ya je tu. Tapi kita nak kali ni ya tu ada titik. Jangan asyik ya-ya je eh. InsyaAllah. Alhamdulillah. So, ada respon. Puan-puan para perwakilan yang disayangi, Kelantan menyokong penuh cadangan menubuhkan Akademi Kepimpinan Wanita bagi menyediakan pemimpin pelapis wanita di masa hadapan. Kami berharap akademi ini akan dilaksanakan baik dan penuh istiqamah. Kita tidak mahu hangat-hangat tai ayam, awal-awal bersungguh-sungguh, lama-lama suram. Tak boleh begitu, kita kena terus jalan, jangan pandang belakang. Jadi pastikan pengurusan akademi yang bakal dilantik dapat mengurus dengan baik dan cemerlang. Jangan jadikan program ini program gajah putih. Kami yakin pengalaman yang berhormat Datuk Seri Ketua sebagai bekas Menteri Pengajian Tinggi adalah dengan pengalaman yang ada dapat merealisasikan dengan sempurna dan segera. Jangan ditangguh-tangguh lagi, 5 tahun bukannya lama. Selain Akademi Kepimpinan Wanita, program APEL iaitu Applying for Accreditation of Prior Experiential Learning yang diperkenalkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi semasa Datuk Seri Ketua Wanita sebagai Menteri adalah satu usaha yang sangat baik. Semoga ia memberi peluang kepada semua wanita untuk meningkatkan kewibawaan diri. Peluang pengajian yang sangat baik ini, di mana hanya berbekalkan pengalaman saja perempuan, pengalaman kerja sahaja, tak perlu dah macam kita tingkatan 5 dulu, OEC, OSPM lah bagai, tak cukup 5 kredit tak dapat, tak ada. Dengan APEL, siapa yang ada pengalaman pekerjaan yang cukup untuk program yang bakal dipohon itu, akan dapat meneruskan pengajian di peringkat
sarjana muda, malah di peringkat sarjana. Dan saya dengar Datuk PSU membuat PhD. Ya, Datuk PSU? Oh, buat sarjana. Master tu sarjana lah. Semoga kita semua ambil peluang, jangan sia-siakan yang telah dibuat tu. Walaupun ada kos lah sedikit. Dan saya ingin memohonlah kepada Datuk Khalid Nordin, Menteri Pengajian Tinggi, supaya mengadakan semula program My Brain. My Brain ini adalah program untuk orang-orang yang kita lah yang nak memohon some sort macam dana untuk meneruskan pengajian, macam sponsorship lah. Jadi lama dah diberhentikan My Brain, jadi kita mohon Menteri Pengajian Tinggi daripada UMNO untuk memperkenalkan semula program My Brain. Ini boleh membantu kita perempuan. Perempuan, para perwakilan yang dihormati, semua kita tahu pelajaran adalah paling penting dalam kehidupan. Kita belajar dalam semua aspek kehidupan. Dari dalam rahim, kita diperdengarkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran supaya anak kita menjadi cekal macam Maryam, handsome macam Nabi Yusuf, berani macam khalifah di zaman Rasulullah. Kemudian mereka akan pergi ke sekolah. Maka bermulalah episod pembelajaran secara formal. Kelantan memohon Menteri Pendidikan daripada Kerajaan Perpaduan, janganlah dok kosmetikkan kementerian. Jangan nak cantikkan kementerian dengan perkara yang tidak berfaedah, sebab perempuan, menteri ni dia nak dia punya branding. Contohnya, Menteri Pendidikan yang dahulu, bernasnya idea dia menukarkan kasut hitam kepada kasut putih kepada kasut hitam. Oh, bernas sangatlah tu. Kemudian datang menteri baru, menteri yang rambutnya belah di tengah. Wih, kuatnya dia. Dia memasukkan peperiksaan PT3. Perempuan, PT3 ini adalah satu peperiksaan saringan kepada anak-anak untuk mengetahui kecenderungan mereka. Kalau mereka tak boleh mengikut akademi, pada selepas pengajian peperiksaan PT3, kita boleh tengok kecenderungan anak-anak kita ke arah mana. Kalau mereka cenderung ke arah kemahiran, masukkan mereka ke sekolah-sekolah vocational, di mana dalam masa 2 tahun mereka akan mendapat CJ kemahiran. Berbanding mereka masuk dengan tingkatan 4 atau tingkatan 5, satu subjek pun tak lulus nanti. Tetapi kalau mereka masuk bidang kemahiran, mereka boleh dapat CJ kemahiran selepas 2 tahun. Mana yang lebih untung untuk anak-anak kita? Oh, saya ingat tepuk saya, rupanya tepuk sana. Para perwakilan yang saya hormati sekalian, saya mengalu-alukan saudara Khairin Jamaluddin, mantan Menteri Kesihatan Malaysia. Rupanya menteri, bekas menteri yang kajak, yang kacak lagi bergaya masuk dalam dewan. Oh, okey. Datuk Syakar kata saya kena sebut tall, dark and handsome. Tak apa, saudara KJ, saya pun dapat tempias tepuk tangan juga sebab saudara KJ masuk. Kelantan memohon Kementerian Pendidikan mengkaji semula saringan peperiksaan saringan ini. Nak namakan apa namalah.
Tapi tolong jangan bebankan anak-anak yang tidak mampu akademinya. Bagi mereka peluang untuk berjaya melalui minat masing-masing. Sekali lagi, Kelantan memohon Menteri Pendidikan jangan make upkan kementerian, cari solusi bukan tambah beban. Puan-puan perwakilan di Kelantan, wanita dan perniagaan tidak dapat dipisahkan. Terima kasih kepada puan-puan yang suka membuat rombongan makiah ke Kelantan. Berbondong-bondong shopping di shopping Toto. Shopping berbondong-bondong di Rantau Panjang. Shopping di Pengkalang Kubur. Shopping di Wakah Cik Yeh. Dan tak ketinggalan di Pasar Siti Khadijah. Terima kasih kerana menambah pendapatan peniaga-peniaga wanita Kelantan. Banyak agensi perempuan yang membantu peniaga wanita seperti MARA, Tekun dan Amanah Ikhtiar. Agensi yang paling... Para perwakilan yang saya hormati sekalian, kita mengalu-alukan pengurusi perhubungan UMNO Terengganu. Yang berhormat Datuk Seri Ahmad Said. Agensi yang paling rapat dengan peniaga kecil ialah Amanah Ikhtiar Malaysia. Dan peniaga kecil ini adalah satu kumpulan yang sangat besar. Amanah Ikhtiar adalah sebuah agensi yang sangat bagus dalam membantu para peniaga. Perwakilan yang saya hormati sekalian, kita mengalu-alukan kehadiran Presiden kita yang amat berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Beruntung saya. Beruntung saya jadi jurucakap kali ketiga hari ini disaksikan oleh Presiden sendiri. Tak tahulah dia tengok saya ke tidak. Dia tengok depan kot. Boleh saya sambung? Boleh jurucakap. Okay, agensi yang paling rapat dengan peniaga kecil ialah Amanah Ikhtiar Malaysia dan peniaga kecil adalah satu kumpulan yang sangat besar. Amanah Ikhtiar adalah sebuah agensi yang bagus membantu peniaga, namun Kelantan memohon Amanah Ikhtiar Malaysia untuk mengkaji semula sistem pembayaran balik pinjaman. Apa yang berlaku sekarang? Kumpulan Amanah Ikhtiar terdiri daripada 10 orang setiap kumpulan. Saya rasa perempuan ramai yang arif, yang dikenali sebagai sahabat. Tetapi perempuan, jika sahabat tersebut tidak membayar pinjaman dengan menghilangkan diri atau terus tak datang mesyuarat mingguan, maka ahli kumpulan yang seramai 9 orang itu terpaksa menanggung hutang sahabat yang lari. Jadi ini membebankan sahabat-sahabat lain. Tahu tak, Umban? Kesian. Nak bayar hutang kita lagi, nak kena tanggung sahabat yang lari. Jadi, Kelantan memohon untuk pengurusan Amanah Ikhtiar mengkaji semula sistem pembayaran agar ia tidak membebankan sahabat-sahabat yang lain. Boleh? Kenapa saya tanya? Sebab Presiden masuk. Jadi saya takut perempuan semua tengok Presiden je, tak tengok saya. Dasar pengurusi tetap, Datuk Seri Ketua dan puan-puan perwakilan, Kelantan mohon. Ni Presiden ada ni kan. Oh, cantik kena paragraf ni. Kelantan mohon agar apa yang dicadangkan oleh pembahas akan diambil perhatian dan tindakan, Datuk Seri. Jangan kita biarkan kami bahas tiap-tiap tahun. Bahas saja kerjanya. Kan? Habis persidangan, tinggallah bahas kat dalam dewan. Kita pun balik. Tahun depan pula kita masuk dewan lain pula.
bahas duduk dalam dewan ni dah. Kita pun masuk dewan lain. Tak tahulah tahun depan dewan mana, hidup ke tak hidup, saya pun tak tahu. Jadi kita mohon sangat, Datuk Presiden, agar apa yang dicadangkan dan dibahaskan oleh wanita hari ini diambil tindakan yang sewajar. Letih Datuk Seri mikir nak nulis ni. Oh, penat, penat. Letih-letih. Nak habis dah Datuk Pengerusi kita. Tak sapa 20 minit. Kita wikok ke lain lah pula panjang-panjang. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ketua Wanita Negeri Kelantan kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk mewakili Badan Perhubungan Wanita UMNO Negeri Kelantan. Terima kasih banyak-banyak. Dating, dating Kak Mah. Akhir sekali. Gemuruh buat Presiden anda. Pendek lalu ucapan kita. Akhir sekali Datuk Presiden, Kelantan menyokong, wanita Kelantan menyokong jawatan Presiden dan timbalan Presiden tidak dipertandingkan. Sekian, Kelantan mohon menyokong. Terima kasih.